guys. Hari tu kami nak pergi Teluk Melano. Jom. Dari Kuching, perjalanan ke Teluk Melano mengambil masa 2 jam. Teasernya, wuih cantik view. Kami orang dah sampai Lunduk, so singgah sekejap nak beli makanan macam dak ketam goreng, sotong goreng. Tengah hari seluk tu hijau. View sepanjang perjalanan ke Teluk Melano kacak gila. Jalannya pun smooth aja. Even laki kami orang semenanjung pun muji jalan tak kacak. Aku percaya mana pergi. Okay guys, kami orang dah sampai Asuri Guest House. Sebelah tok kafenya Nun adalah pantainya. Dengan campsite-nya. Sampai-sampai sejak petang, suka so bangun nak jalan petang di beach dulu. Unik kan, sungai tu nyatembus dari beach ya. Menarik. Jalan-jalan petang di tepi pantai. Belakang tu adalah tempat kemsa. Air petang tu agak deras, sesuai untuk mandi. Kita buat menyanyi. Main pasir. Dan gurin di pasir. Tok adalah salah satu tarikan di situ juga lah. Boleh tempat bergambar. Tok adalah bilik kami orang stay di situ. Makan malam, kita boleh pergi kafe depan Tok aja. So, susah nak cari food situ. Keesokan harinya, kita mau belanja view pagi hari. Tenang ribu jiwa at the beach. Tiup awan indah dan bentangkan senja. Telantanglah tanya biar saksikan juga walau masih di dunia. Tenang-tenang situ guys. Okay, itu adalah pondok yang ada disewa di situ. Harganya RM50 aja. Sambil-sambil kita minum kopi. Ada sungai. Wow. Masih nak stay lepak situ pun okey nak is feeling healing gitu. Okay guys, tu adalah senarai harga bilik bagi kita nak stay situ. Belum juga habis cerita ambil orang ti. Habis nak mandi di sungai tu. Situ anak-anak boleh mandi lah. Sebabnya si dalam and then senang kita mau pantau. Bye guys.